Di tengah proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum yang belum selesai, wacana hak angket untuk mengusut pelanggaran pemilu 2024 mengemuka. Adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengusulkan desakan menggunakan hak angket tersebut dan meminta partai pengusungnya, PDI Perjuangan, untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Gayung pun bersambut. Usulan hak angket dari Ganjar Pranowo didukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan partai pendukung Koalisi Perubahan. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam apa ya wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri, Mas Ganjar. Pokoknya nanti tato ketemu aja gitu. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Sementara itu dari kubu koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, Gerindra, dan PAN sudah siap menghadang laju hak angket bergulir di DPR. Apalagi komposisi koalisi pemerintah diperkuat dengan Partai Demokrat yang baru saja bergabung ke barisan kabinet pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin koalisi pendukung Jokowi di DPR bisa menghadang rencana hak angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Seperti diketahui, hak angket pemilu 2024 baru sebatas usulan dan belum digulirkan ke DPR. Lantas, apakah usulan hak angket benar bergulir di Senayan? Ataukah hanya gertakan saja? Sudah tepatkah penggunaan hak angket untuk mengusut pelanggaran pemilu 2024? Bukankah permasalahan perselisihan sengketa pemilu seharusnya diselesaikan secara hukum, yakni melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu? Tim TV One mengabarkan. Usulan hak angket memang sedang ramai jadi perbincangan saat ini. Dan rencananya memang diusung ide ini oleh calon presiden nomor urut 1 dan juga 3. Bicara mengenai hak angket artinya kita juga bicara mengenai bagaimana mapping, bagaimana pemetaan dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Kita juga bicara mengenai koalisi-koalisi. Akankah kemudian ini bisa betul-betul digulirkan, betul-betul diwujudkan, atau ini merupakan gertakan saja dari para rival melihat keunggulan dari capres 02 saat ini yang memang unggul secara quick count ataupun juga hitungan sementara, rekapitulasi sementara dari real count KPU. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya untuk bisa mengamati dari segi politiknya, yaitu beliau merupakan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Nah, selain Kang Ujang kita juga akan mendengarkan ini bagaimana suara perwakilan dari Partai Golkar dan juga nanti ada P3. Sudah bersama saya di studio Waketum Partai Golkar yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring yaitu Ketua DPP P3 ada Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri, Kang Ujang, Bang Doli. Ya Bang. Baik. Kita masih menantikan narasumber berikutnya, nanti akan ada pakar hukum tata negara juga Bang Margarito Kamis yang akan memberikan pandangannya. Tapi Kang Ujang terlebih dahulu. Ya. Kang, bagaimana sih melihatnya ini?
suara ataupun ide untuk digulirkannya hak angket ini, apakah memang betul-betul ada potensi bisa diwujudkan? Karena tidak sedikit yang mengatakan tidak akan bisa, tidak akan mudah mewujudkan hal ini. Atau ini memang sengaja digaungkan secara bombardir untuk gertakan saja? Ya, saya melihat ada beberapa kemungkinan. Kan ada dua jalur yang ditempuh ya. Pertama jalur hukum dan jalur politik. Tetapi kalau kita ikuti Undang-Undang Dasar, lalu ikuti Undang-Undang Pemilu 7/2017, Bang Doli yang menggagas itu gitu ya. Maka sejatinya jalur yang paling penting adalah jalur sengketa administratif di Bawaslu, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Masa orang nggak percaya dengan prosedur ini gitu. Kita bernegara ini kan harus patuh ya pada persoalan hukum. Oleh karena itu kalau kita bicara soal sengketa hasil, maka perjuangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman yang kalah, katakanlah kelompok yang kalah atau kubu yang kalah, ini kan mau melakukan jalur politik. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, saya mengatakan di teman-teman media, saya bilang ini akan layu sebelum terkembang. Jadi agak berat, agak pertama apa, kita lihat komposisi fragmentasi kekuatan politik di parlemen. Pasca masuknya Demokrat gitu ya, itu kan membangun kekuatan yang cukup ya bagi kubu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, termasuk Prabowo Gibran di situ, karena keberlanjutannya itu. Nah, kalau kita petakan misalkan 01, 03 yang kalah katakanlah. Di kubu 01 dulu, ini saya melihat ya kebatinan dari kubu 01 ini menunggu PDIP juga. PDIP-nya nggak mau ya bubar juga, satu ya. Yang kedua saya baca, dari ketiga partai yang ada, Nasdem, PKS, dan PKB, PKB agak akan mudah untuk dipatahkan. Bisa, mohon maaf, ya dalam konteks politik akan dicari persoalan-persoalan hukumnya, ini menjadi persoalan. Dan saya lebih jauh lagi, kalau berani macam-macam ini hak angket, bisa dibredel juga nanti sebagai ketua umumnya. Ini jauh ya kalau saya melihat ya, secara politik loh. Ya. Ini kan pertarungan politik kalau di DPR. Betul. Jadi nanti apapun bisa terjadi, tapi agak sulit. Nah, yang kedua, kita bicara Nasdem. Pak Surya Paloh tadi saya lihat di TV One yang mengatakan mendorong tapi prosesnya natural. Ini juga bias. Mestinya didorong ya dengan segala kekuatan gitu ya. Dan jangan lupa juga Pak Surya Paloh sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu deal apa yang dilakukan. Saya sih meyakini ya ketika bertemu Pak Jokowi, itu juga ada indikasi untuk bergabung juga dengan koalisi Prabowo Gibran. Dan jangan lupa, Nasdem itu belum pernah keluar dari koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Masih dalam koalisi, cuma berbeda pilihan saja, beda dukungan saja di Pilpres. Jadi saya melihat, nah, PDIP pun belum punya sikap sampai hari ini. Ini kan Mas Ganjar, jadi gagasannya Mas Ganjar disambut oleh Mas Anies, lalu dikembangkan oleh ketiga sekjen. Dan tadi Pak Suyarto mengatakan, saya melihatnya agak terlalu jauh ya melihat bahwa hak angket ini akan terlaksana. Saya melihat, lihat saja nanti analisa saya bahwa ini akan terpatahkan di tengah jalan begitu, Mbak Putri. Oke, baik. Jadi Mas Awi, bagaimana sebenarnya? Sudah solid belum sih partai-partai pendukung dari Mas Ganjar ini untuk bisa menyuarakan hak angket juga? Karena kalau Kang Ujang mengatakan ini sih bakal layu sebelum berkembang. Begitu, Mas Awi? Ya, pertama kita menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, capres kami, itu hak berpendapat. Itu boleh-boleh saja. Yang kedua, mengenai hak angket, itu merupakan langkah politik, langkah konstitusional yang diatur di undang-undang. Nah, khusus P3 hari ini, sebagaimana kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, hari ini kami dari P3 masih fokus pada rekapitulasi suara yang saat ini masih berada di level kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun suara dari P3 yang hilang untuk pemilu legislatif, karena hal itulah yang menjamin, menolong kami, membantu kami untuk lolos ke Senayan. Karena posisi kami hari ini berdasarkan quick count maupun real count KPU itu sudah dinyatakan lolos 4% lebih, tetapi masih ambang batas yang margin errornya cukup tipis. Nah, terkait dengan sikap P3, tentu nanti P3 akan bersikap pada saatnya, yakni ketika setelah selesai proses penghitungan di KPU dan bukti-bukti yang didapatkan kami sudah terkumpul, kemudian ketika masuk masa sidang yang akan datang. Hari ini DPR masih masa reses dan semua caleg, semua anggota DPR yang mencalonkan dia lagi di pemilu legislatif itu masih fokus rekapitulasi suara. Namun demikian, kami ingin menggarisbawahi penggunaan hak angket itu merupakan hak konstitusional oleh partai-partai yang ada di parlemen. Ini mengingatkan, ini juga mengingatkan kita kepada sejarah kepemiluan. Sekali lagi, dasarnya ini kalaupun hak angket terjadi itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR. Tahun 2009 itu saat terjadi persoalan pemilu juga pernah digulirkan hak angket di DPR dan itu berjalan.
hasilnya kan ada rekomendasi. Nah, kita belum jauh ke sana, tetapi setidaknya sebagai sebuah diskursus politik, sebagai sebuah rencana langkah-langkah politik, itu hal yang lumrah saja, hal yang wajar. Namun, sikap resmi dari fraksi-fraksi itu akan terlihat ketika masa sidang DPR akan dimulai pada tanggal 5 Maret yang akan datang. Baik, nah masih menanti, masih fokus dengan menghitung suara. Mungkin hal seperti ini yang kemudian membuat Golkar juga sepertinya begitu yakin ini tidak akan bisa jadi. Sepakat dengan Kang Ujang, layu sebelum berkembang tadi, Bang Doli. Ya, tentu pertama kita menghargai ya bahwa memang itu adalah hak konstitusi dari anggota DPR. Tidak ada yang bisa melarang. Cuma persoalannya apakah memang hak itu boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan gitu. Nah, kami memandang ya di Partai Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju itu enggak ketemu urgensinya. Ya, apa sebetulnya fokusnya, objeknya apa, siapa ya, kemudian endingnya mau apa. Nah, kalau kemudian bicara tentang tadi soal ditemukan ada kecurangan ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, baik itu di konstitusi kita, di apa Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang nomor 17, itu udah jelas salurannya. Ya, kalau ada persoalan pelanggaran administratif itu ke Bawaslu, kalau ada sengketa itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan sudah kita pahami sejak beberapa kali pemilu kita laksanakan. Ya, jadi semua pasangan ini ya, pasangan 01, 02, 03, semua partai politik dan gabungan partai politik tahu aturannya kayak begitu, gitu loh. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita mau buat hak angket soal itu, apalagi apa urgensinya, mau kemana ya, kalau nanti misalnya berharap mereka berharap teman-teman yang mengajukan itu menemukan bukti-bukti kecurangan, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Nggak bisa. Apa mau di, kan sekarang lagi kalau kita kait-kaitkan lah ya dengan ada demonstrasi segala macam, nanti ada yang didiskualifikasi segala macam. Dalam sistem hukum kita nggak dikenal dengan itu. Hak angket bicara tentang soal pemilu, ya kan? Kemudian kalaupun terbukti, kemudian didiskualifikasi. Nggak ada aturan mainnya kayak begitu. Gitu. Dan sejak awal kita tahu aturan main itu nggak ada. Nah, oleh karena itu kami menganggap nggak perlu ada hak angket itu. Nah, dan kemudian nanti kalau bicara di DPR, kan nanti kembali ke mekanisme. Kita nggak boleh, nggak bisa juga melarang kalau ada teman-teman yang punya merasa bahwa haknya harus dipergunakan, silakan saja. Tapi kan nanti kan ada tata caranya, ada 25 orang minimal, 2 fraksi, kemudian disampaikan ke pimpinan DPR. Nah, dan pimpinan DPR kan tadi dibahas lagi tuh di Bamus, ya, dijelaskan di situ apa latar belakang penyampaian hak angket ini, materinya apa, objeknya siapa, segala macam gitu. Nah, nanti di situ akan dibahas, baru kemudian pandangan fraksi masing-masing. Menurut saya ya kalau tidak tepat ya materinya, ya saya kira fraksi-fraksi yang yang rasional, yang tahu aturan, ya tentu tidak akan melanjutkan hak angket ini. Gitu. Baik, apa sih urgensinya untuk bisa melakukan hak angket ini? Apa yang coba disasar dengan bergulirnya hak angket ini? Karena untuk bisa menyelesaikan segala masalah sengketa yang terkait dengan pemilu, ada arenanya sendiri, ada MK, kemudian juga ada Bawaslu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Kang Ujang bisa berikan pandangannya, kemudian juga Mas Awi, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.